kita akan memasang velg Axio Dual Friction ya. Kita bongkar dulu bagian belakang sama depan ya, ini kita bongkar dulu. Ini lanjut proses pemasangan ban ya, ini karena saya nggak punya alat untuk khusus buat ngelepas ban, jadi ini kita mau ke planet ban ya. Ini kita hujan-hujanan ini. Ini hujan-hujanan ya, ini siap proses ya. Lanjut gas. Pas wing ini, wingi apa wing ini ya? Ngeri teman penusukan dendam nek apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Friction Modif Shop. Untuk kali ini ada Friction Lightning. Ini kita baru saja memasang velg ya. Ini velgnya diganti menggunakan merek Axio. Jadi ini lebih lebar, tampilannya seperti ini. Untuk pemasangan sendiri ini udah PNP, tinggal pasang aja ya. Tampilannya seperti ini. Ini jadi lebih lebar, kita lihat dari belakang. Untuk ban sendiri ini menggunakan ukuran 140 ya, jadi sudah cukup lebar. Ini arm pakai arm standar, jadi ini kalau pengen lebih aman nanti mungkin armnya dipanjangin, jadi untuk jarak bagian sininya ini bisa lebih lebar lagi, nggak terlalu mepet ya. Ataupun solusi kedua untuk bannya pakai yang ukuran lebih kecil, ukuran 120 ataupun 130, jadi lebih aman ya. Untuk tampilan dari belakang seperti ini jadi terlihat kekar ya, lebih kekar. Ini yang dirubah apa aja, ini kita dari belakang, ini stop lamp, ini menggunakan stop lamp 3-in-1 ya, jadi sudah ada ajanya. Spakbor ini menggunakan spakbor model Ninja RR ya, tampilannya seperti ini. Kalau dari samping ini sangat bagus, jadi spakbor asli ini kita potong terus kita sambung ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk
spakbor ini masih menggunakan aslinya ya, jadi nggak diganti undertail. Kemudian bagian ban ini ban ukuran 140 merek Michelin ya. Ini peleknya ukuran 4,5 inch merek Axio. Ini jadi terlihat sangat kekar kalau pakai ban seperti ini ya, jadi otomatis terlihat bagus. Kemudian untuk bodi ini masih bodi standar ya, jadi nggak dirubah bodinya. Ini ada tambahan crash bar variasi ya, tampilannya seperti ini. Ini fungsinya untuk kalau jatuh, jadi ini nggak kena sayap langsung, bisa juga ini buat bawa cantolan barang, bisa juga pijakan kaki, juga bisa buat dudukan lampu, juga bisa. Jadi manfaatnya sangat banyak ini ya. Untuk bagian bawah ini menggunakan cover mesin ya, variasi ini model Vixion Advance. Ini udah PNP, tinggal pasang aja ya. Untuk bagian atas ya, dari cockpitnya ya, ini stang ini menggunakan stang punyanya Saber ini ya. Untuk stangnya jadi lebih lebar, untuk handlingnya sendiri ini lebih nyaman. Kemudian spion ini menggunakan variasi ya, model ala-ala Rizoma seperti ini. Ini kita lihat dari depan, kita coba nyala headlampnya. Untuk headlampnya sendiri ini menggunakan headlamp replika model MT25 yang terbaru ya, yang tipe LED ya. Tampilannya seperti ini. Ini dari depan terlihat sangat garang ya, sangat bagus. Kemudian dudukan plat nomor ini di bawah. Sama ini spakbor ya, spakbornya model Ninja. Ini biar nanti bannya juga nggak terlalu mepet, jadi ganti spakbor seperti ini tampilannya. Untuk peleknya ini pelek merek Axio, ukurannya ini 3 inch, jadi lebih lebar daripada yang aslinya. Untuk ban yang digunakan ini ban ukuran 100, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang udah diganti, untuk yang lainnya ini masih standar ini, tapi tampilan udah bagus ya.